Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Kevin di channel King of Fighter All Star. Salam Pofas Friends. Kali ini gue mau gacha Rio punya set card ya, yang kuning ya. Dia bintang 5 dan bisa nambahin PG, katanya bagus ya. Sampai sekarang gue belum punya nih, udah mau selektor ya friends ya. Ini akun kedua gue, aku juga main fokus akun kedua dan akun pertama ya. Jadi akun kedua belum dapet Rio punya set card. Sekarang kita langsung coba gacha dulu yang 600 rupiah dulu, kita lihat hasilnya apakah bisa mendapatkan Rio. Oke, gue udah punya satu buah, tapi bukan satu set ya, baru satu buah, tapi gue nggak tahu yang nomor berapa, jadi kita coba gacha dulu. Oke, ampas dia tidak berubah jadi merah ya. Aduh, gawat ya. Gini ya caranya ya. Oke, kita coba lagi. 2400 berarti bisa gacha 4 kali lagi ya. Kita coba buang sial dulu yuk. Di sini kita buang sial. Banyak yang mesti digacha ya teman-teman ya. Di inventory gue banyak banget yang mesti kita gacha. Kita bedah satu-satu ya, kita habisin semuanya ya dalam video ini. Oke. Kita coba gacha lagi. Oke. Gacha Movie Pool yang kedua, kita lihat dapetnya apa ya friends ya. Mudah-mudahan langsung dapet Rio, karena gue udah pick up dia dari awal-awal sebelum gacha, gue udah pick up Rio. Ampas masih ya kedua ya, aduh gawat. Oke, dia berubah jadi merah, cepat tau bisa menjadi Rio Zakazaki ya. Kalau ada, Azaib. Oke, Azaib ya friends ya. Oke, bukan ajaib, Azaib. Oke, kita coba lagi ya. Masih bisa 3 kali lagi friends. Nyampe nggak ya selektor ya, kalau nggak nyampe paling tambah-tambah dikit lah ya dari apalah gitu. Oke, merah, mantap. Kita lihat friends, siapa tuh dapet Rio ya. Kalian pasti udah pada punya ya, tinggal gue doang nih ya belum dapat Rio Zakazaki sama sekali ya. Agak ke belakang nih mas ya. Oke, dapat, mantap. Yang lagi nendang, tapi gue lupa ya gue udah punya ini atau belum ya. Tapi gue pick up dia sih, pick up dia pasti belum punya ya. Kita lihat terus. Oke, belum punya, berarti tinggal yang tengah ya friends ya. Berarti gue punya yang pertama tuh dari awal, yang nomor 1, nomor 3 tadi barusan ya. Berarti tinggal yang nomor 2. Oke, kita langsung gacha aja sampai selektor. Kagak dapet, gue pick up dia yang nomor 2 langsung ya. Gak pakai babi bu lagi. Oke, merah, mantap, langsung. Siapakah dia? Wah, ada rainbow 1, ada merah 1. Oke, kita lihat siapa ya rainbownya ya, mudah-mudahan aja yang bagus, yang berguna, yang berguna ya. Aduh, inilah dia ini ya. Tapi gue udah punya banyak sih itu ya. Ya udah biarin aja lah ya. Aduh ampas. Bagus sih sebenarnya yang itu, tapi ya cukup satu set aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau zaman now mah satu set aja, karena inventory-nya sangat terbatas ya guys. Oke, kita coba gacha terakhir. Abis ini kita bedah inventory kita, kita habisin semua tiket-tiket kita yang ada di dalam inventory ya. Siapa tahu dapat rewind. Oke, merah, mantap. Ini dia yang gue tunggu-tunggu ya friends ya. Wah, dua rainbow tapi nggak ada merahnya ya. Rio itu dia merah ya. Kita lihat siapa rainbownya ya. Yang penting bagus lah ya. Aduh. Kalau aduh dia lagi. Satu kali lagi gue dapet piring cantik friends ya. Kalau dapet vice lagi ya. Vice major. Gue suka kebalik major sama vice ya. Kalau dapet dia lagi gue dapet piring cantik. Oke. Kita coba lagi ya. Kita claim dulu. Wow, tuh ada banyak rewardnya ya. Diamond sama tiket merah, gue sebut itu tiket merah. Kita cari inventory kita friends, banyak nih ini yang mesti dibuka ya. Wow, ada 55, 45, 2, waduh. Mendingan kalian siapin makan malam ya. Oke, apa makan siang ya, sambil makan ditonton ya friends ya. Oke, kita coba langsung gacha. Ya ada kuning ya. Oke, jadi merah, mantap. Emang udah pasti merah kayaknya tadi ya. Gue lupa, jadi gue pencet yang mana ya. Aduh, tadi gue pencet kartu merah ya, karena pas merah ya, aduh udah excited banget gue dapet merah ya. Ya udah nggak apa-apa, tadi kita sambil ngobrol jadi gue nggak tahu pencet yang mana ya, asal pencet aja. Box box ini juga ampas nih, karena yang karena akun kedua kan masih sampah, jadi bukan sampah ya, maksudnya lemah gitu loh, jadi cuma bisa hajarnya ya dapetnya yang satu main kedua doang, jadi dapetnya juga yang ampas gitu loh ya, maksudnya belum dapet yang box kelima ya, yang paling di event. Oke, ampas. Kita coba lagi, kita coba lagi, pantang menyerah. Kita coba 10 dulu ya. 5, sorry. Kita coba 5 dulu, ke 10. Biar 10 per 10 nanti ya. Jadi sisanya 4 kali kita gacha 10-10 aja langsungnya. Mana tadi ini dia. Kita coba 10 ya friendnya. Oke, kita langsung hajar 10 dulu yuk. Konten di KOF ini bingung ya, kadang mau bikin apa gitu ya.
Rugal ya, nanti gue bikinnya gue lawan Rugal ya, Rugal yang Gildred ya, lupa mulu siap kali lawan, seru soalnya. Aduh ampas banyak. Oh dapat itu, nggak tahu dia bagus atau enggak ya. Kebanyakan sih di Kogma bagian bidang pergacha-gacaan ya, friend ya. Oke, masih ada tiket fighter, friend. 55, kita langsung hajar aja ya. Siapa tahu dapat Rionya. Rionya nggak belum punya juga nih. Sampai detik ini. Gile. Aduh, dia biru ya. Kalau biru ngeri nih. Tapi kadang suka dapat fast. Enggak ya. 5 kuning, 5 biru di bawah. Oke. Ada yang berubah ya. Ampas. Nanti tergolong ampas ya. Again, kita hajar lagi ya. Kita habisin ya semua udah dalam video ini ya. Oke, tinggal 20 lagi. Kita gacha 10 dulu. Terakhir kita gacha 10 kali lagi. Itu kita beralih ke bagian lainnya ya. Wah, merah. Mantap. Fast. Oh, dapat satu. Enggak apa-apa lah, yang penting dapat fast satu ya. Aduh, Ains, enggak apa-apa. Bagus. Syukurin aja ya, friends ya, kalau dapat fast ya. Namanya juga rezeki ya, gratisan ya. Itu gratisan dari tiket hasil gua ngumpulin begitu lama, friends. Oke, kita coba gacha lagi ya. Maklum ya, akun kedua ini akun gratisan, jadi mainnya gratisan ya. Pakai resource yang ada. Oke, dapat Rugal Children. Sebenarnya itu bagus, tapi dulu ya. Kalau sekarang sih kayak kurang ya, karena ada banyak option card yang lainnya yang lebih GG ya. Kita buka ini yuk, fighter langsung. Ampas. Gacha ampas ya, friend. Ini kita coba PP5 dulu ya, biar langsung 10-10 ya, biar lebih greget ya, friend ya. Biar nontonnya juga. Aduh, dia ampas ya. Lebih santai. Oke, ampas. Jadi begini deh caranya make marble ya. Untun nih. Emang untun dong. Oke, kita langsung baca kayak dulu yuk. Kita coba ya. Aduh, ampas. Gawat ya. Ngeri. Oke. Siapa tahu bisa dapat fast ya, friends ya. Kita coba langsung gacha. Merah, mantap. Nggak dapet. It's okay, kita gacha lagi. Masih banyak tiket. Wah, kayaknya kali ini ampas ya. Masih ada 40 kali lagi. Berarti sekarang udah tinggal 30 kali lagi ya. Oke, kita coba lagi ya. Siapa tahu ada fresh. Dia kuning jadi merah. Aduh, kuning masih cepet. Gawat. Mulai pucat, friends. Oke, nggak apa-apa. Kita coba hantem lagi. Kita coba 10 ya. Merah, mantap. Fast. Gawat. Langsung aja 20. Nah, 20 bentar, apa langsung kayak begitu aja ya. Gue juga gak tahu ya, friend. Minimal 20 berarti dapat satu fast nih. Tuh lihat, gak ada yang lainnya di bawah boy, udah pasti bukan fast ya. Dia tinggal yang ampasnya doang ya. Yang paling bagus udah pasti yang paling atas. Oke. Kita coba lagi apa ya yang bisa dibuang. Ini nih ada 18 biji, kita buka aja. Ampas. Ampas ya. Oke. Kita coba buka 6. Aduh, ampas. Box kuning juga ampas ya. Oke, kita coba lagi ya. Yang hijau kita buka 9 ya. Ah, lumayan dapat memori bodong satu. Yang hijau di bawah. Oke. Mantap. Itu boleh. Dapat begitu masih bagus loh, friends. Kalau misalkan dapat memori yang bodong itu tuh yang kosong ya, yang ada mukanya. Nah, ini udah masih apa ya, karena dia box yang seri satu ya, nggak mau dibuka.
dia nggak mungkin dapat kalau bisa, tapi chance-nya kecil kali ya gua rasa ya baca. Oke, kita coba tiket dulu ya, masih ada 6 lagi nih, kita langsung hajar aja ya. Waduh, dia lemot ya, dia muter. Oke. Merah. Ih, keren loh, kuning semua kayak begini, gambarin logonya. Kayak di tengah-tengah gitu ya, keren-keren. Kalau apa gitu, semua masih mending lah kalau kuning ya, jadi memory silver lebih bagus. Bisa jadi yang kuning. Oke, kita coba ini tiga, ini udah pasti ampas lah ya. Nah, Takuma Fest tuh yang tengah. Oke. Kita coba lagi teman-teman ya, kita coba lagi. Oke, silver, kalau apa. Sekarang kita coba ini free-nya nih, kita belum ini ya. Oke, kita ada gold pocket, kita pakai aja langsung event-nya. Tadi videonya gua cut dulu buat ngambil reward-nya di keesokan harinya. Oke, sekarang siap-siap gacha sisanya nih ya, tinggal setengah nih ya. Tinggal 4 kali gacha lagi ya. Aduh, dapat nih kami ini ya. Mudah-mudahan jangan dapat. Jadi galau ya friends-nya. Oke, kita coba buka yuk yang gold token gacha card merah, mantap. Mantap coy, fase 2. Oke. Wah, terima kasih ya tadi teman-teman. I'm sorry not Marvel. Akhirnya gue dapat fase 2 biji. Oke, gigi. Lumayan buat koleksi ya, namanya gue bisa diterima aja. Oke, akhirnya gue menyentuh selektor friends ya. Dengan selektor ini harusnya gue ngambil fast yang lebih bagus ya sebenernya. Tapi karena kali ini kontennya emang gacanya si Rio, jadi gue ambil Rio Zakazaki ya. Ini gue udah lengkap aja namanya. Rio ini nih yang belum, yang mana sih yang Shoryuken ya? Ini ya. Yang kedua, oke kita langsung klaim aja. Oh, di sini ada tulisannya not on, lupa. Mantap, akhirnya gue punya complete Rio set juga ya di akun kedua gue. Akhirnya akun pertama gue udah lengkap Rio setnya, jadi gue nggak ada konten untuk Rio set, dan dapetnya juga dari gratisan semua referensi itu akun pertama gue ya. Hoki emang ya, kadang-kadang beruntung kadang-kadang apa sih. Jadi kalau kalian gacanya ampas ya sudahlah ya, terima aja dulu, nanti di gacha berikutnya kalian akan mendapatkan yang lebih GG, jadi kalian nggak usah khawatir, emang gamenya begitu kok ya. Oke, sekarang kita coba yang garanti fest ya, siapa saja dapet Nemes atau siapa lah gitu ya. Udah pasti fest ya. Oke, kita lihat siapa dia. Mantap, dapet Papa Ginitz. Oke, gua terima kalau Papa Ginitz. Papa Ginitz emang GG ya teman-teman ya. Oke lah friends, terima kasih banyak yang sudah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.